Assalamualaikum, ketemu lagi sama Bude Elis. Kali ini Bude mau masak acar kuning. Bahan semuanya sudah kita siapkan, langsung kita eksekusi. Bumbu-bumbunya ada bamer, baput, kemiri, jahe, ada cabai rawit, lalu ada kunyit bubuk, merica bubuk, di bawahnya kunyit, cuka, dan juga gula garam. Lalu kita sudah siapkan timun, wortel, sama nanasnya. Untuk cara potongnya bisa menyesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Semua bumbu sudah kita haluskan, langsung saja kita tumis sampai harum. Karena ini tadi kemirinya kemiri mentah, jadi menumisnya harus dipastikan sampai benar-benar matang agar tidak langu. Sampai harum khasnya keluar. Lalu kita kasih cukanya cukup 3 sendok. Gula garamnya masuk, kita tambahkan dengan sedikit air. Lalu kita masukkan wortel dulu karena wortelnya yang paling keras. Kita tunggu beberapa saat sampai wortelnya sedikit matang atau mungkin setengah matang. Baru kita masukkan timunnya. Kita aduk dulu. Jangan lupa cabai rawitnya. Karena Bude suka cabai rawit yang agak-agak kemerahan. Kalau kalian suka cabai rawit yang hijau, yang pedas itu boleh. Kita aduk dulu. Yang terakhir akan kita masukkan nanasnya. Jangan terlalu lama, karena kita maunya wortel sama timunnya masih tetap crunchy. Jangan lupa untuk koreksi rasanya. Siap untuk kita sajikan. Praktis bukan? Cara membuatnya cepat, simple tapi nikmat. Selamat mencoba, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.